berjumpa lagi sama kita semua. Jadi kita hari ini jalan-jalan ke Margo City. Mall yang ternyata mewah ya. Mewah sekali mallnya. Ini kayak udah berasa pin nih kalau kita masuk sini. Hampir semua brand-brand yang ada tuh, yang terkenal-terkenal tuh ada. Terus kita di sini ada spot namanya Hutan Hujan. Nah, jadi ini tuh tadi kita bisa berpetualang melihat hutan hujan, ada storytellingnya, ada kids activity gitu ya. Nanti kita cobain dulu apa. Terus tadi ini hari Sabtu, bayarnya berapa tadi? 110. Satu anak kecil juga dihitung. Kalau hari biasa 50.000. Setengahnya ya lebih. Lumayan. Ada jam pertunjukan juga nih, jadi kayak kalau misalnya masuk sini tuh ikutin jam pertunjukannya aja ya. Satu jam kayaknya. Jamnya bisa lihat di depan sini. Sudah bayar. Auranya hutan banget ini udah. Ayo kita coba masuk yuk, nanti kita lihat. Dalam ini sudah dewasa juga pakai kaos kaki. Dewasa sih mas. Bedanya aja lah, kita nggak perlu. Kotaknya dua. Banyak kelihatan. Banyak. Wah, seru banget yang lagi pada liburan akhir tahun ya. Oke. Sekarang kita masuk di ruang dongeng. Siapa yang suka dongeng? Yeay. Aku mau dongeng dulu ya buat kalian. Langsung aja kita mulai. Let's go, Pak Fahmi. Selamat datang di dongeng dalam cahaya, atau semua ini akan berakhir, kata Nara penuh amarah. Matanya bengkak menangis melihat pembakaran hutan yang sering terjadi. Hatinya seolah bersembunyi di balik semua akar pohon di sekelilingnya. Nara sangat peduli dengan rusaknya hutan Kalimantan, tanah kelahirannya. Ibu tahu. Memangnya kalau curah hujan tinggi bisa apa sih? Curah hujan yang tinggi membuat tumbuhan jadi lembab, teduh, dan ketersediaan air sepanjang tahun, sehingga tumbuhan menjadi. Duduk.
gerak-gerak deh. Maksudnya terakhir. Mana Rau tadi? Rau mana Rau? Itu Rau tuh. Kejar-kejaran sama Rau, ayo. Bagus kan ayah? Tadi kita udah nyoba masuk ke area hutan hujan ya. Jadi pertama kita masuk tuh ada kayak bioskop mini gitu ya, tidak ada pendongengnya. Itu ini loh media dongengnya tuh bagus gitu, bisa ya, kayak ada 3 dimensi lah, 4 dimensi ada 3D ya, bagus ya. Proyektor bisa 3D gitu, gimana caranya gitu, lucu gitu, bagus bagus. Terus habis itu kita masuk ke ruangan kedua itu kayak apa ya? Kayak ruangan tertutup gitu, tapi full video ya, udah kayak 4D lah di situ. Itu lucu juga. Permainan proyektor tapi gambarnya bagus-bagus banget dan banyak info belajar lah ya. Kamu kan sebenarnya kayak mencintai alam, ya kan? Terus ruangan ketiga itu miniaturnya hutan. Di anak-anak mewarnai juga, coba-coba muter. Anak-anak bisa mewarnai di sini. Gitu. Ya, harusnya ini udah terakhir ya? Iya. Oke sih, lagi. Masih oke lah buat anaknya. Happy-happy kok anak kecil. Tapi mungkin emang harus yang udah mengerti ya, kalau diterangin itu lebih asik lagi kayak anak-anak ya. SD kelas 3, 4 gitu ya. Kalau masih main-main lah. Nanti sebenarnya. Oke, kita update lagi teman-teman. Oke, bye.